Saya punya impian punya rumah, ada landasan heli di pinggir danau. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan landasan heli ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis. Ngosok gratis saja Anda tidak berani. Oh my God, I'm inspired. Yo, let's go somewhere else. Yes, ayo, yes. Mari. Ini oh my God, ini dia helipadnya. Yes, inilah. Inilah di. Oh my God, beda helipad. Ya. Orang kaya mah nggak naik mobil, naik helikopter. Kita bisa muter-muter terus, Pak. Yes, oh, yeah. This is nice. Bakal kepake nggak? Semoga, minimal kan sudah ada dulu. Wah, kok takut loh gitu. Saya biasanya gini, kalau masih muda, menunda kesenangan terlebih dahulu. Sabar. Jadi jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun, sisihkan. Terima duit berapapun, sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya, itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Iya. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum passive income saya cukup untuk membiayain. Jadi sabar, sabar dan disiplin. Sadis. 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 Sabar dan disiplin. Mantap. Boy, jadi artis itu luar biasa gitu ya. Penghasilannya di waktu masih muda sangat-sangat besar. Tapi saran saya, please deh, hemat. Ya tidak perlu, tidak usah dikeluarkan. Aku bukan artis kayak gitu kok. Yes, buktikan ya. Oh, pasti. Nanti kita tetanggaan, Pak. Oke, tetanggaan. Kasihan.